قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. والثالث الا يكون وقف في محظور. Kita muka surat 118 baris 676. Wasalisu ay wasyartus salisu. Syarat yang ketiga, alla yakuna alwaqfu fi mahzurin. Bahawa tidak adalah waqaf pada mahzur, pada yang diharamkan. Bahasa lain mahzur, mahrum kan. Bizain, kata dia, dengan za yang bizain mushalatin, dengan za yang di bawah titik. Ai maksud kata mahzur ai muharramin ataupun mahrumin. Fala yasihul waqfu, baik di atas syarat ini maka tak sah waqaf ala imarati kanisatin li ta'budi. Waqaf sesuatu benda ala imarah, ke atas nak membangunkan kanisah gereja, lil ibadat ta'budi, untuk buat peribadatan. Jadi ibadat-ibadat orang Nasrani lah ni, faham ni. Jadi apa waqaf untuk benda haram? Haram. Dan kalau nisbah waqaf tak sah, membatalkan waqaf tu. Jadi waqaf tak jadi. Jadi kena lafaz waqaf lain lah. Kalau masalah waqaf, masalah waqaf ni tentang benda haram ni tak jadi dan tak sah. Sama masalah wasiat. Wasiat pun kalau benda yang haram, sah wasiat? Kena tunai ke? Satu pemahaman yang ada orang Melayu ni, bila wasiat semua buat, sehingga wasiat benda yang tak betul pun suruh buat juga. Tak betul tu sama ada benda tak betul tu disuruh buat, ataupun benda tu betul tapi tak diberi buat, dilarang buat. Yang tu pun dipatuh juga dengan wasiat. Boleh faham saya tak? Misalnya benda yang tak boleh buat, kalau dia kata apa, kalau aku mati kat sini, tanamkanlah aku dekat Pulau Jawa. Contohlah kan. Ataupun tanamlah sebelah kubur arwah mak kau katanya. Dekat tak apa lah. Dekat tak apa lah. No, duduk Johor Baru. Meninggal Ipoh. Kedah kita mana meninggal, tanam situ lah secepat mungkin untuk dikebumikan. Tanam kat Johor Baru pun bukan boleh duduk sebelah boleh jumpa. Bukan boleh gitu. Sajalah buat ayat-ayat itu sikit. Itu antara contoh benda yang kita jaga sangat wasiat ni. Pasal wasiat ni selalu memang orang jaga sangat. Tak tahu pelik pasal apa. Kalau ikut kaedah wasiat, dia tengok hukum syarak, dia mesti ditimbang dengan syarak. Masalah wakaf pun sama. Kalau orang wakafkan pada benda-benda yang haram atau benda yang tepat yang tak dibenarkan syarak, dia akan jadi, tak jadi, batal. Begitu juga buat wasiat. Saja saya nak sambung link ke wasiat sikit. Pasal orang faham wasiat ni satu benda yang besar yang kena tunai. Sikit yang saya sebut ke haram tu, contoh macam mana? Ada orang wasiat macam ni, kalau aku mati tu saya buat tahlil lah kat aku. Macam, ikut tak? Nah, bodoh ikut. Aca tahlil engkah kat dia. Dan jangan tak tahu, dia wasiat macam tu, dia masuk kubur dia menyesal lah tu. Silap aku. Masih baiklah dia orang tak ikut wasiat aku. Masih baiklah orang cerdik sikit. Kalau bodoh macam aku, dengan aku sekali teruk. Saja saya berbahaya itu kan. Wahabi lah tu. Dia orang patuh sangat bila kata, ayah wasiat kata jangan buat tahlil, jangan duduk baca talqin kat kubur. Lagi apa, tu saduk siram air, tu saduk buah bunga atas kubur. Abah jangan kahwin lagi. Abah. Abang jangan kahwin lagi ya. Bukan abah jangan kahwin lagi. Abang jangan kahwin lagi. Macam mana? Siap janji lah tu. Itu pun nak mati pun janjilah. Dah pegang janji, siap bersumpah ni, wallahi abang takkan janji, abang janji takkan kahwin lagi kalau dinda meninggal. Meninggal macam mana? Kawan muda lagi, sihat lagi, teringin lagi, macam duit pun ada, orang pun ada kan. Okey, macam mana tu? Nak sebut tu sumpah-sumpah tu ya. Kaedah kita kalau bersumpah sekalipun langgar, disuruh langgar sumpah bayar kifarat. Pasal bila sumpah ni ada peraturan sumpah yang kena faham lah. Pasal sumpah ni dia bila guna nama Allah bersumpah, kalau benda haram dan salah sekalipun, kalau benda tu salah dan haram, kalau bersumpah tak mau buat bagus. Tapi kalau bersumpah nak buat benda haram, memang benda tu haram dan tak boleh buat, kaedah dia kena langgar sumpah dan bayar kifarat. Itulah siapa suruh pergi sumpah benda merepet. Itu wallahi aku tak pergi dah masjid Derry ni. Lah ada pula. Tu buat macam mana? Pergi masjid Derry bayar kifarat sumpah.
Ha, contoh tu nak sebut, bab sumpah dia ada yang tu. Sumpah dia ada hukum akan sumpah sikit. Saya tak jadang melanju ke sumpah tu, tapi saya nak sebut tadi ke wasiat. Dan tujuan saya nak sebut wasiat ni pasal ada isu macam ni. Dan ni isu yang dia orang duk sebut kata boleh wasiat-wasiat ni ialah masalah derma orang lah. Selalu ayat guna bab wasiat ni yang kata boleh dengan wasiat Ustaz Kazim lah. Ustaz Kazim dia kata boleh derma organ dengan syarat kita wasiat. Kalau wasiat boleh kita derma organ. Kalau kata wasiat sekalipun bolehkah organ itu diambil? Semua amanah hak kita. Kita jangan kata nak bagi orang lain ambil organ kita tau. Bulu mata kita nak cabut, bulu kening kita nak cabut, tak boleh. Bulu kening ini kita mati nak bagi organ ke orang boleh. Bukan milik kita, betul tak? Ha, kita amanah Allah Ta'ala bagi untuk kita guna pada tempat dia. Bukan milik kita, kita nak pindah milik. Kalau kita bagi ke orang, dia bukan macam kereta organ ni. Itu yang masalah tu. Itulah patua lah ni. Saya nak kata macam mana, susah. Susah tu bukan susah nak kata. Tapi fatwa lah ni, dia lebih fatwa yang lebih menjurus kepada menyokong pendapat-pendapat pemerintah. Bukan fatwa yang bertegas dengan kaedah-kaedah syarak. Ustaz, derma darah boleh tak Ustaz? Derma darah kan? Kaedah derma darah ni, dah tanya itu kan? Derma darah, selalu memang orang tanya organ, mesti orang tanya darah kan? Derma darah ni, saja-saja, nak bagi soalannya ni dulu. Saja-saja kita duduk sihat ni, tebuk buat keluar darah boleh tak? Kenapa tak boleh? Kita tak di, pasal batang tubuh kita ni amanah, bulu kening pun tak boleh cabut, betul tak? Betul boleh tak saja-saja tebuk keluar darah? Baik, darah yang kita nak, istilah derma ni, ada orang nak pakai lagi tak? Belum lagi tak? Dia sebagai simpanan kan? Derma ni selalu orang tak pakai lagi, gitu kan? Standby ni dah sampai tahap darurah ke belum? Bagi saya nak jawab ni, saya nak jawab kaedah fiqh asal lah. Tuan-tuan nak pakai kaedah kementerian ke punya pasal. Saya nak sebut fiqh asal ni. Sagi tengok saya buat mana ni, tuan-tuan gelak lagi kat saya. Dan fiqh yang faham tu betul, sagi yang nak sebut, lagi pun tak faham bab darah ni. Jadi kalau selagi orang tak ada pakai, ada tak mustahak untuk kita derma untuk keluarkan darah ni? Bila kita akan perlu? Dan istilahnya, kalau kita tak tebuk darah ni berdosa untuk bagi orang. Bila? Bila darurah. Darurah untuk selamatkan nyawa, tak boleh nak selamatkan nyawa dia melainkan ketika dia perlu. Jadi kalau sekarang tak perlu lagi, tebuk ambil boleh tak? Atau persediaan. Kemudian persediaan pun dia ada expired dia. Berapa lama? Ada tempoh expired. 10 tahun tahan? Ada. 2 bulan, 3 bulan? Cepat lupa betul tak? Saya memang diperlukan amat-amat. Oh, diperlukan. Tak sempat orang derma. Tak sempat orang nak derma. Kalau maksudnya kalau on the spot tu memang susah lah. Selalunya tak dan lah. Sebab darah saya ada A, ada O, ada cacat, ada B, plus. Macam mana pun nak sebut hukum asal dulu. Sagi pasal dia kena tengok asal, hukum asal tu mesti dilihat dulu. Bila faham tu nanti, bila ada apa-apa mendesak nanti baru ubah hukum asal tu. Pasal baru dah dipanggil darurah. Saya dah sebut masalah darurah, betul tak? Jadi masalah keluar darah ni darurah tak? Kalau memang benda disuruh berbekam, itu memang disuruh. Okey, ada pun kalau saja-saja keluar darah tak disuruh. Untuk keluar darah untuk derma, okey, nak silah derma tu lah kan. Saja-saja untuk keluar darah kalau bukan keperluan, dia memang bukan istilah sampai tahap darurah lagi. Jadi bila ada keperluan darurah, dan kalau berdasarkan pernyataan tadi, kalau dah masa perlu baru nak ambil darah, lepas tu nak tunggu darah tu keluar lagi, lepas tu nak bagi masuk lagi dalam orang tu, sesuaian tu mesti dah tengok awal lagi kan. Maksudnya kalau nak guna prosedur macam ni, setiap orang dah tahu kumpulan dia, kumpulan darah dia. Kalau tak ada pun IC kita tu jolok je, tekan je, macam mana dia ada data lah siap, kita punya darah apa-apa, data perubatan kita macam ni, semua boleh link lah, boleh dah tahu lah. Data DNA kita pun baca straight semua, kalau sepatutnya lah kan, kalau ada yang sistem macam tu. Kalau ada macam tu, memang sepatutnya bila ada orang accident je, call nombor siapa kawasan kita, katalah Ipoh ni terpaling terdekat dengan hospital, siapa yang darah maksudnya AB, panggil nama, ada kat mana sekarang, ada di rumah sekarang, 5 minit datang. Tak sempat, okay. Tak sempat tu maksudnya ada keadaan yang perlukan darah ni. Jadi maksudnya ada darurah untuk
persediaan darah kalau ada kes ni tu. Macam mana pun balik hukum asal nak kata gini. Kalau tak ada apa-apa benda yang mendesak untuk keperluan ini. Tambah pula dalam apa di hospital pun memang ada darah yang sepatutnya untuk simpanan untuk yang diperlukan ni masih istilahnya cukup dan memadai. Asal saja pergi derma, darah tak masuklah, haram lah. Haram, bukan harus. Saya menjelaskan. Ha. Saya kata yang apa tadi, organ kita apa ni, darah kita, sel kita, ada tempoh hayat. Tak derma, dia akan mati juga. Ya. Yeah. Macam satu pembalikan berlaku kepada mati motor, kita orang merah, kita derma pada kaedah tu nampak macam bagus kan. Tapi berdasarkan kata kita ni ada amanah yang kita tak boleh buat sembarangan atas batang tubuh kita melainkan apa yang diizinkan syarak. Memang sel pun kalau gitu ambil sel hari-hari kopek kulit ni. Sel bagi nama ke orang. Potong hirih-hirih bagi. Tengok elok sikit, hirih sikit bagi. Bukan gitu tak? Bukan gitu betul tak? Ha, kalau bukan gitu, bukan prinsip dia macam tu lah. Yang boleh darah tu dihapuskan gitu saja, baik derma pada seseorang untuk yang memerlukan. Tak pula macam tu. Pasal kita tak boleh perintah diri kita sewenang-wenang macam tu. Nak sebut prinsip asas kita macam tu. Jadi kalau memang tidak ada istilah keperluan mendesak untuk simpanan darah, maka istilah derma darah tu haram. Kalau maksudnya memang perlukan simpanan macam ni untuk standby, kalau ada apa-apa memang perlu darah, panggil baru datang, memang lambat tak sempat, memang mati, masa tu apa simpanan yang ada itu adalah yang perlu. Maksudnya simpanan yang setakat tu perlu, dia adalah darurah. Dia akan menepati hukumnya tu. Kalau katalah memang tak perlu simpanan ni, live boleh tebuk sini, ambil wayar tebuk ayah buka dia. Contoh lah. Saya bagi contoh lah. Kalau boleh macam tu. Jadi tak payah simpan-simpan darah, bagi live lah. Contoh, tapi memang tak praktikal buat macam tu lah. Memang tak boleh pun. Dia mesti ada simpanan. Jadi simpanan ni ialah yang memang perlu untuk istilah darurah ni. Kalau tidak, tak boleh. Kalau sampai tahap macam tu, maka darurah akan perlu pada tempat ni, simpanan ni. Maksudnya kalau ada kemalangan, memang masalah ni. Dia akan bawa boleh kematian. Masa nak selamatkan nyawa, susah macam tu. Macam mana pun saya nak sebut gini, yang saya kata saya nak buat satu misal. Lagi dengar gelar. Misalnya makanan. Kadang-kadang kita tak ada makanan, betul tak? Bila tak ada makanan, kau tak makan mati, babi boleh makan tak? Memanglah ada benda lain lagi. Saya cerita dah masalah tak ada dah ni. Boleh lah makan babi masa tu? Untuk boleh lah. Sekarang makanan tu ada lagi. Apa tu? Buat barbecue kan? Babi tu kita bubur nanti dia siap. Bila lapar, buka je tin makan. Boleh tak? Macam tu lah hukum darah kita. Maksudnya saja-saja tebuk ambil bubur darah. Boleh? Kalau bukan satu keperluan yang mendesak untuk ada simpanan darah di situ, haram pergi derma darah tu. Saya sebut asal hukum syarak. Nak kata bangkang dasar kerajaan tu punya pasal lah. Bukan wajib ikut kerajaan. Yang wajib ikut kerajaan langit dan bumi. Wahai tu. Ya. Sebab ujah yang digunakan, dikatakan bahawa semasa Siti Khadijah nak awak meninggal tu, ada kata apabila tulangku jadikan pedang dan sebagainya, ini boleh membantu Islam dan mengembang kepada Islam. Jadi ada nasi tulang dihadalkan dengan buah. Dia kata itu. Itu yang saya dengar tu kan. Ya betul, memang saya duduk dengar pun gitu lah. Yang ni yang kena faham kinayah hari ni. Kinayah, bukan jenayah. Dan fahamnya tu yang salah tu. Bukan hadis tu untuk kaedah istibak hukum pula tu, bukan hadis Nabi. Hadis Siti Khadijah. Tak, kalau Nabi tak bagi respon pun, hadis tu bukan kataan hakiki, dia majazi. Majazi. Kalau atas hadis pun dia kata hadis sahabat lah, dia tak panggil hadis Nabawi. Dia termasuk dalam ikrar Nabi kan. Kalau kata asarus sahabah, dia adalah istilah tatib disiplin tu. Macam mana pun kalau nak disebah kepada Nabi, pasal Nabi tak pernah, kalau katalah disebut dan Rasulullah tak bangkang, dia panggil ada ikrar Nabi. Bukan sabdaan dia. Macam mana Rasulullah, ada sahabat makan dop, Rasulullah tak makan. Tapi diam. Diam itu adalah ikrar Nabi.
Yang ni ikrar Nabi. Jadi ikrar tu kena faham, yang tu bukan dalil untuk menunjukkan boleh derma kan. Kaedah kita dalam kaedah ambil istimbak hukum ni, setiap benda yang asalnya hukum haram, asal masalah potong anggota asal kita ni haram tau. Dia asal haram. Jadi tidak akan ada boleh untuk membatalkan hukum haram itu kepada halal dan boleh, melainkan mesti ada dalil qat'i boleh. Qat'i ini maksudnya Quran hadis yang sangat kuat. Pula tu maksud dia tu adalah maksud yang bukan maksud majazi ataupun kinayah. Mesti maksud khusus, barulah hukum asal ni boleh, baru boleh batal. Baru boleh batal, barulah hukum boleh derma organ tu. Tapi kalau ikut, tak ada. Bila tak ada, maksudnya tak ada sekalipun. Dan kaedah tak ada tu pula tambah banyak kan. Kalau nisbah dia wasiat pun batal wasiat, okay? Asal saya nak bicara itu, batal wasiat dia. Macam mana pun katalah ada orang hidup perlu, orang tak wasiat pun, kalau wasiat pun macam mana? Batal wasiat. Dengar elok eh. Waktu buat macam mana? Orang ni oleh kerana dia perlu buah pinggang macam ni, dia ambil mayat tu, dia robek, dia ambil, pasang, dia buah ke dia. Contohlah, walaupun saya sebut tak semudah itu kan, tapi ayat dia macam tu. Macam mana? Kat mayat memang dia tak ada kuasa untuk dia nak bagi izin, tak boleh izin, pasal bukan milik dia. Tapi orang waris pun kalau ikut bukan kuasa dia, tak boleh. Tapi kalau ada orang nak pergi ambil potong, pergi ambil, pasal itu keperluan dia, pada dia itu untuk kelangsungan hayat dia kan, katalah itu. Dan itu adalah kaedah dia yang dia nak boleh buat, dan dia pandai buat untuk selesaikan itu untuk dia. Macam masalah babi dia, memang kalau ada orang bagi babi makan boleh tak? Mana boleh. Ada orang bagi babi nanti simpan dalam rumah, kalau tak ada esok makanlah babi nanti tu, boleh. Sikitlah ayat-ayat babi itu kan, nak tunjukkan, saya nak kata-kata nak bagi faham tu, bagi bani tanzir fik dia tu, simpanan untuk darurat tu, tak boleh. Dia dah darurat esok baru cari. Kaedah asal fik itu yang tu, dah darurat baru cari kan. Ad-darurah tubi umah surat, bila darurah baru boleh benda haram ni jangan jadi halal. Selagi tak sampai darurah, dia tak jadi halal. Itu yang saya tanya tadi, kalau atas kata kebalangan, perlu darah, panggil orang datang dalam 5 minit ke 10 minit, ambil darah ni, pakai. Kalau boleh sampai tahap tu, haram kan derma darah ni. Haram kan derma darah ni. Pasal apa? Bahkan gunakan satu, gunakan berkeliling, keluarkan arahan, setiap rakyat Malaysia ni mesti tahu grup darah masing-masing, dalam IC apa seumpama, data tu disimpan. Lepas tu, bila siapa nak pakai darah, tengok siapa duduk setempat, call, nombor telefon sekali, apa? Panggil, arahan daripada pemerintah, tak datang satu kesalahan. Kenakan satu undang-undang macam tu. Pasal apa? Nak selamatkan nyawa ni. Kalau tidak, maksudnya kau telah bunuh dia. Charge macam tu. Dengar saya sebut apa? Faham saya sebut apa ni? Kalau boleh macam tu, gunakan ini. Tak payah simpan-simpan bank darah tu. Tak payah ada bank darah. Kalau macam tu. Tapi kalau tak praktikal macam tu, memang tak ada macam tu. Memang go. Memang out, mati. Untuk buat macam mana? Simpanan ni. Simpanan ni berapa yang kadar perlu? Satu saja yang diperlukan untuk mengisi kekosongan dalam darah ni. Kalau tak perlu, terus ambil. Kalau ambil juga, macam bela babi bulantin tadi. Bela babi, ambil babi bulantin. Dari si hukum macam tu. Saya nak sebut tanzir fik. Sebab mesti kita selesai dengan fik. Kalau ikut pemerintah, dia akan jawab apa dia nak jawab. Boleh. Jadi asal saya sebut tadi tentang derma organ tadi, bukan derma. Kalau derma pun tak sah. Pasal dia tak ada kuasa untuk meluluskan apa yang bukan hak dia. Untuk ada doktor ni ambil, dia yang belah, dia yang pasang, dia yang bubuh. Macam mana pun jenayah kat dia, dosa kat dia. Tapi masalah nak meluluskan, tidak ada orang yang boleh ada meluluskan untuk derma organ tu. Patutnya tak boleh ada ayat tu. Macam mana, macam mana nak kata babi halal lah? Tak akan ada orang boleh kata babi halal. Tapi bila dah lapar tak ada makan, melainkan babi, macam mana? Engkau boleh ambil makan. Engkau, orang lain tak boleh. Engkau yang boleh. Dah sebut, saya dah sebut status darurah. Cukup, selesai jawab soalan. Baik, asal saya ke sana tu pasal sebut masalah wasiat tadi. Pasal ada orang gunakan isu wasiat, seolah-olah wasiat ni memang boleh meluluskan apa saja sehingga derma organ. Tak betul. Kaedah wasiat, mana tak lulus wasiat, batalkan dia. Kalau dia wasiat suruh tak bagi buat pun, dia kata jangan tanam kuburan aku sebelah Dr. Mahathir, katanya.
Walaupun Mahdi tak mati lagi, contoh kan. Aku tak rela duduk sebelah Mahdi, apa? Kena azab esok, tepih kena kat aku. Macam mana? Kubur pun kosong reserve sebelah tu, memang sebelah kubur dia, macam mana? Tak payah cakap ni. Tanam sebelah. Tu dia, wasiat dia, abaikan wasiat dia. Bukan bila orang kena sebelah, kena azab, kena kat dia, tak ada kena-kena buat tu. Tak ada kena-kena. Ataupun tanam aku pergi jauh-jauh sikit, aku tak suka mati kat sini. Sebab apa? Ini orang kena azab. Aku tak nak kena azab dengan dia. Yang ni pun tak pakai. Wasiat ni semua abaikan. Ataupun macam ni, dia terlalu takut dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Kalau aku mati, bakar mayat aku punya 3 abu. Itu tabur kat dalam laut. Supaya malaikat muka nakir tak jumpa mayat aku. Dia nak tanya soal dalam kubur. Pun abai kan? Abai kan? Nah, saya nak sebut, atau wasiat tak pakai. Saya nak sebut tu je. Zaman ni, tak tahu macam-macam style dia orang ambil hukum. Pening. Bukan saya tolong pening. Pening tengok macam mana kepala otak dia orang berfikir. Ha. Lepas tu nas-nas pun ikut dan je. Kalau saya nak sebut satu lagi, oh, video lah ni yang dia orang duk sebar. Sikit video, WhatsApp ni ada video kan. Video apa yang mesti boleh lah ni. Dia cerita sembahyang jamak, ada tak? Ada tengok ni. Dia cerita boleh sembahyang jamak walaupun tak hujan, walaupun tak musafir. Tak musafir, walaupun tak ada takut. Boleh jamak, ha. Dia bagi misal lah, wanita ni kalau takut boleh jamak. Boleh jamak. Pasal ni satu kemudahan lah apa dia sebut. Lepas tu dia kata Imam Syafi'i tak jumpa nas hadis ni. Oh, sampai macam tu lah cakap. Macam mana boleh jadi mufti? Pasal yang lantik pun bodoh-bodoh macam dia juga. Itu yang nak kata apa. Ha. Masuk dalam WhatsApp ni, kita duk kata macam-macam. Adalah geng-geng saya dah belah, saya ambil kopi lah, saya tak dan nak menaip. Mana hak jawab kemas tu, kita bagi video lah, bagi hak ni. Ada yang kata, dia kata-kata, dia hujah dia, dia bela Dr. Mazhar ni, kata apa? Dia kata, Dr. Mazhar bercakap dengan Nas. Nas memang ada, tapi syarah tu, syarah bukan Nas, dia syarah ikut pelotak dia. Kalau ikut kaedah asal saya nak sebut tadi, yang mana asal haram-haram, pasal bab jamaah ni maksudnya apa? Semayang di luar waktu, betul tak? Jamaah ni semayang luar waktu tak? Zuhur wa biasa, tak jamaah takdim pun jamaah takhir, betul tak? Okey, kaedah kita asal dalam Quran macam mana? Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkhuta. Semayang ni adalah kitaban, satu keperduan mawkhuta yang telah ditempuhkan waktu. Datang hadis, kita belajar bab hadis waktu ketat tak? Haramu fawail, fawailun lil musallin. Musallin mana kena wail? Alladzina hum an salatihim sahun. Sahuna an salatihim. Masyur ulama tafsir kita, maksud an salatihim sahun, keluarkan waktu sembahyang daripada waktu dia. Zuhur tak boleh dalam zuhur, asar tak boleh dalam asar. Kalau nak di depan dengan takdim atau ditakhirkan, mesti ada nas juga yang membatalkan ayat Quran ini ataupun taksiskan ayat Quran ini. Itu istilah dia. Jadi kalau ada ayat hadis yang kata musafir Rasulullah ni, kuat tak hadis tu? Kuat. Rasulullah hujan dia jamak semayang, kuat tak hadis tu? Dalam hadis tu kata Rasulullah musafir dengan bukan dengan musafir, dia jamak bukan dengan musafir, bukan dengan hujan, atau bukan dengan sebab takut. Apa sebab tu? Tak tahu dia tak? Bila tak tahu macam mana nak urai? Kuat tak untuk membatalkan hukum Quran tu? Tak kuat. Lepas tu jangan pandai-pandai syarah. Satu, tak datang dalam mazhab kita. Boleh jamak dalam keadaan selain daripada musafir dan hujan. Sakit pun ada syarat disiplin sangat ketat. Itu pun bukan pendapat dalam mazhab. Dia pendapat yang sebahagian kecil je daripada mazhab. Kata boleh jamak dengan sebab sakit. Itu pun sakit yang macam mana? Sakit yang kalau disebah orang, boleh. Dia nak sembahyang, kalau dia berdiri, dia duduk sibuk dengan sakit dia, dia terpaksa duduk. Pasal nak mengurangkan sakit. Sakit macam tu. Yang kalau dia terpaksa bersembahyang dalam waktu, istilahnya dia akan bersusah payah macam mana, dia terpaksa tak boleh berdiri, dia kena duduk. Hak tu baru boleh menyebabkan dia jamak. Tu pun kalau memang dia nak sembahyang dalam waktu tu tak boleh nak bergerak, jadi susah macam tu. Kalau dia boleh dalam waktu zuhur tu zuhur, waktu asar nanti asar, tempoh yang lama tu sikit punya pergerakan bersusah payah tu, tak jadi masalah pada dia, tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Jadi saya nak sebut apa? Itu kaedah kita belajar dalam fiqh. Pasal apa? Pasal tak ada satu nas qat'i, lafaz yang terang membatalkan hukum kitabah mawquta tu. Satu, tak datang.
Dalam kita belajar fiqh baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mana ada semudah-mudahnya hukum bab-bab jamak ni. Kalau ada jamak pun yang ada kaedah jamak ni mazhab Syafi'i yang ada. Kalau Hanafi dia bab haji je, bab lain tak ada. Mazhab yang memang agak besar dalam bab mazhab jamak ni mazhab Syafi'i ya. Budak tu ada ketat. Yang ni lagi besarnya mazhab apa? Apa-apa sibuk boleh. Traffic jam boleh jamak. Nak pembedahan boleh jamak. Pembedahan bukan jamak. Pemudahan bukan bab jamak. Qasar pun tak. Qasar memang tak boleh. Pembedahan bukan bab jamak. Katalah kita nak bedah pukul apa? Pukul 6:30. Nanti maghrib memang lebuhnya. Pasal tak dan. Jamak ke? Bukan jamak. Istilah dia. Dia istilah menghormati batu pun bukan. Istilahnya apa? Harus meninggalkan semayang kerana nak menyelamatkan nyawa. Bukan jamak. Tak semayang lah. Macam mana nak semayang? Kalau dia boleh juga Allahu Akbar hadirkan tu, dah tak kesan konsentrasi dah. Tak pergi silap potong ke, silap jahit, menin. Tinggal besi ke apa dalam tu. Sajalah saya andaikan itu kan, betul kan? Kita tak boleh buat dua pekerjaan dalam satu masa, betul tak? Dia mesti konsentrasi betul. Nak solat tu bukan senang tu. Allahu Akbar sambil Allah liman hamidah, boleh tu. Wey. Tak boleh. Saya benda jangan kata satu, kita zikir pun tak boleh hadir. Betul tak? Padahal bukan payah pun sambil basuh beras tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh buat tapi tak ada buat pun. Sikit ayat-ayat macam tu. Asal saya nak sebut ialah mana tadi? sembahyang tu. Jadi sembahyang jamak tu. Jadi kalau kata buat pembedahan apa, dia bukan istilahnya jamak sembahyang, bukan. Bukan jamak sembahyang kerana pembedahan. Tak betul ayat tu. Pembedahan bukan mengharukan jamak, tapi dia istilahnya harus meninggalkan sembahyang kerana nak menyelamatkan nyawa. Itu sembahyang apa? Qada nanti kalau maghrib tu dia tak boleh buat sembahyang dalam waktu. Isyak, isyak, maghrib, qada. Bukan niat aku jamakkan maghrib ni ke sembahyang isyak. No. Tak betul. Tapi kata-kata kita dah tengok mazhab di luar sana macam mana? Itulah syarahan dia. Itu kaedah dia. Masa sembahyang tu. Jadi dia sembahyang tu qada. Cuma tak berdosa. Pasal kita bukan istilahnya sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktu dia. Bahkan kita meninggalkan sembahyang tu kerana atas nak pelihara nyawa. Pasal nak pelihara nyawa. Sembahyang tetap nama qada. Pasal bila sembahyang tak dibuat dalam waktu, bukan dalam keadaan jamak, memang nama dia qada. Cuma dia angkat pada dosa. Maksudnya raful dia tak kena dosa. Macam mana sebab subuh dia dapat tuan. Kita ada lalu sekali lepas tu mu'in. Dia sebut apa? Tunai. Dia sebut tunai. Tak perasan. Tapi seingat saya qada tu. Sebab Nabi kata lah sebab subuh tu. Kalau tak sengaja pun memanglah, kalau tak sengaja, kalau tidur memang kotor kan. Kalau sengaja sekalipun dia cuma tak dosa. Tapi perselaksanaan seingatnya kotor, bukan tunai. Seingat tunai. Seingat kotor, bukan tunai. Aku ada saya silap baca ke apa, tengok mereka balik. Okey, asal nak sebut tentu lah. Yang kata di luar sana sampai pendapat macam tu. Dan ada orang yang dah memang tambah yang bertuhan dengan dia, dialah pengeluar mazhab dan mengeluar hukum. Memang seronok lah. Saya geng-geng saya tu keluar je video tu, dia kata apa? Wow, terima kasih Dr. Mazhar. Kami boleh sembahyang jamak tanpa ada musafir dan sembahyang hujan. Dan hujan, terima kasih memberikan kelonggaran pada kami. Dan mazhab ulama imam dulu sampai tak jumpa hadis. Handai Dr. Mazhar. Terima kasih. Tajuk kali ya. Ada orang yang marah tu dalam grup tu. Saya tuan-tuan tak masuk grup kan. Ni geng-geng ustaz-ustaz ni. Okey. Tempat dia bersusafir. Ada sekali Quran maksud orang pula. Betul? Jadi itu sudah bergerak tu. Dia anytime boleh jamak. Boleh jamak. Sebab dia kita bermusafir. Selagi tak mati. Tapi ada tu mesti nasib dia. Selagi tak mati masih bermusafir. Musafir dia belah dan begitu. Memang ada mazhab tu. Dan mazhab tu dengar elok. Mazhab sesat. Isu tu lah. Tu kata dalil, orang boleh sebut dalil ayat Al-Quran. Tapi nak memaham tu macam mana?
Dia tak boleh faham sendiri. Tak boleh faham luar saja. Kena ambil faham. Memang kita sentiasa duduk musafir je lah. Kami, kalau saya duduk belajar ni, ada satu prinsip. Akidah salik, apa? Amali salik, apa dia? Kena safar dar watan. Safar dar watan. Waktu Arab dia macam tu lah. Kena rasa kan kita ni sedang bermusafir pada negeri tempat tinggal kekal abadi. Jadi sentiasa bermusafir lah. Sentiasa kena bermusafir. Jadi jangan gaduh nak buat rumah besar-besar. Jangan gaduh nak cari benda yang macam kita nak kekal abadi kat dunia. Dunia ni tempat cucuk tanam je, sementara je. Lalu selesai. Ingat Rasulullah rumah bukan besar mana ke tidak? Bukan. Macam tu lah cara hidup Nabi-Nabi dan Rasulullah macam tu lah. Satu mana ada rumah-rumah tinggalan dia orang. Kita istana tinggal macam-macam. Macam mana pun saya nak sebut ialah tentang safar tu lah. Jadi apa maksud safar tu? Sebab kita kena ambil kepentingan besar ke matlamat akhirat, itu memang kena musafir. Tapi bukanlah maksudnya itu lesen besar untuk boleh sembahyang jamak, pasal kita sentiasa musafir. Selagi tak mati, selagi kita lah boleh jamak. Tak betul. Dan pahaman tu syiah. Syiah tu pahaman. Satu dia orang sembahyang, adalah batil lah. Berlaku ni. Okey, asal kita bicara buat wakaf ni lah. Tak boleh wakaf pada benda haram. Baik. Wa afhama kalamul musannifu. Dan telah beli faham oleh perkataan musannif, perkataan pengarang ni. Anahu la yushtaratu fil waqfi zuhuru qasdil qurba. Tak disyaratkan pada wakaf ni nyata qasad qurba, dampingan diri ataupun qasad ibadat. Tak syarat mesti memang pewakaf menzahirkan niat buat ibadat. Tak syarat. Cuma syarat dia apa? Jangan benda haram. Maksiat dan haram. Bal kata dia intifa'ul maksiat. Bahkan sebenarnya yang penting dia jangan maksiat saja. Jadi sekalipun benda tu tak nampak macam ibadat, dia ada hukum harus. Dari segi wakaf sah, syarat besar jangan ada maksiat je, itu je. Sawa'un wujida fil waqfi zuhuru qasdi qurba. Sama saja kata dia, dia boleh jadi sah ni kalau dia bukan maksiat. Didapati pada wakaf tu zuhuru qasdi qurba, nyata qasad untuk buat dampingan diri. Kalau waqfi seperti wakaf ala fuqara, kata bagi miskin, au la, ataupun tidak. Contoh kalau waqfi alal aghnia, seperti wakaf untuk beri pada orang kaya. Bagi orang kaya, orang kaya berhajat tak? Ni tak hajat, tapi kita wakaf apa? Pokok durian, pokok betik ni. Pokok betik pun wakaf untuk fakir miskin lah, untuk orang kaya. Macam? Sah. Pasal apa sah? Sah. Pasal apa? Pasal maksiat ke wakaf buah betik orang kaya? Pokok betik yang silap sebut. Bukan buah tak boleh. Pokok betik. Pasal pokok benda tu panjang masa lah kan. Panjang-panjang pun ada 10 tahun. Tak ada. Tapi panjang juga lah. Dia beranak tu hukum lain lah. Dia yang hak asal tu, pokok asal tu kan. Pokok asal tak ada lah umur tu. Jadi macam mana pun kalau dia kata wakaf untuk orang kaya, sah. Walaupun bagi orang kaya buah betik lah tu. Macam mana? Sah. Nak sebut sah. Walaupun apa faedahnya bagi orang kaya, dia betik dia boleh nak tengok. Tak heran, tak pandang dia. Dia makan apa? Apple. Anggur. Mesti apa benda seumpama tu lah. Tak main lah buah-buah ni. Kurma pun makan dah buah kurma Mesir tu. Tak main lah. Main apa? Ajwa. Apa lagi lah? Nama tak kata sebut. Ajwa lah pandai pun. Mabrum. Apa? Syafawi. Itu pun murah juga. Ada mahal lagi. Yang sekilo RM2,000. Dia nak makan tu kan. Sebiji pun RM300. Dia nak makan buah-buah macam tu kan. Sikit lah saya usik tu. Betik kan? Tak pandang. Macam mana pun sah lah wakaf kat dia. Sah. Nak sebut tak tu? Dia nak sebut bagi faham hukum tu. Syarat dia bukan maksiat saja. Baik, wa yusaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan, dan disyaratkan pada masalah wakaf ni ay yakuna muaqqatan, bahawasanya janganlah ditempuhkan waktu. Wakaf dia tak boleh wakaf berwaktu. Saya wakafkan rumah saya ni
dalam tempoh 10 tahun, 100 tahun, hatta 1000 tahun tak sah. Maksudnya apa? Nama dia muakkad. Sekalipun 1000 tahun sampai umur lah. Umur tahu umur dunia pun lah ni agak sampai 1000 tahun. Wallahualam, memang tak sampai. Yang kata 1000, 100 pun belum tahu. Kalau atas apa yang ulama kita dah kira-kira ni, macam mana? Ha, 80 tahun memang tak sampai. Ha. Dengan kita lah ni, ni takkan sampai 80 tahun. Pasal ikut perkiraan para ulama kita lah kan. Perkiraan ni dia bukan kira bodoh-bodoh, ada kaedah kira dia. Takkan sampai kalau nisbah tahun ni jeriah ni satu kita 1437, dia takkan sampai 1500. Takkan sampai. Ha, itulah baki kita. Ha. Jadi tak bersedia, tak bersedia, tak pakai angka tu punya masalah. Tapi nak kata apa? Memang dah tak berapa lama lah kita nak menantikan proses alamat-alamat besar kiamat. Ha? Ha. 83 eh? 63 kot. 63. Tu kata pelik 8. 1 ada 3. Ha. Mudahkan dia 60 tahun lah. Mudahkan dekat. Lebih round, bukan round up, round down. Ha, round off dia. 63. Dia 60 tahun. Maksudnya kita anak, cucu, tak ada cicit-cicit apa tak ada lah kita ni. Masa tengok sekarang pun macam mana? Pening tak? Makin pening. Pula tu dia makin cepat lah ni. Makin cepat dia punya kerosakan tu. Makin cepat. Cuma bila Mahdi nak muncul, bila Dajjal nak keluar, tak tahulah. Tapi nisbah muncul je tu, memang fitnah dia besar dan tempoh dia nak kiamat pun 10 tahun. 10 tahun. Jadi sebelum nak 10 tu, sama ada 50 tahun lagi baru Imam Mahdi muncul, lepas tu 10 tahun kiamat. Tapi atas kira ulama kita, berdasarkan nas-nas yang ada pada mereka, dia orang kira dengan faham yang sangat halus mereka dapat, dia takkan sampai 1500 Hijriah. Asal saya nak sebut tahun mana? Waqaf 1000 tahun tak sah. Pasal apa? Waktu. Muakkad namanya. Muakkad. Baik, ka waqaftuhu hadza sanatan. Seperti kata dia, aku waqaf benda ni setahun tak sah. Satu waqaf ni dia mesti muabbad. Selama-lama. Dia tak akan ada kait waktu. Dia buat waqaf, bawa jual beli, dia tak boleh tauqid. Aku jual dengan kau ni setahun. Jual rumah, jual tanah ni dengan tempoh pajakan 99 tahun. Pajakan 999 tahun pun tak sah. Jual beli. Siapa? Ha, tauqid. Ada tempoh waktu. Tak sah. Gunakan masa bulan bintang ni. Selagi ada bulan dan bintang, selagi itulah aku wakaf kan. Contohlah kan. Benda ni. Dia ada kinayah kot situ bulan bintang tu. Ha, kinayah tu. Selagi ada bulan bintang. Bila bulan dengan bintang tak ada? Ha, itu berwaktu dah. Sebenarnya waktu ke tak waktu tu? Ha. Jadi maksudnya tak waktu lah tu. Maksudnya boleh lah. Ha, okey, ya. Ha. Pasal maksud selagi ada bulan dan bintang, selagi tak kiamat. Ha, kalau waktu tu tak apa. Aku jual rumah ini kepada engkau, tanah ini kepada engkau, selagi ada bulan dan bintang. Tak perlu waktu tu sebenarnya. Ha, bila bulan bintang tak ada? Ha, kalau waktu dengan maksud yang tu sah. Satu, kalau 1,000,000 tahun lagi, sah tak? Pasal apa? Ah, pasal 1,000,000 tahun, harus tak lagi umur dunia ni 1,000,000 tahun lagi, contohlah, boleh? Ah, macam mana pun, kalau ada kat soalan macam ni, kalau itu ada bulan bintang lagi, boleh tak bulan bintang hancur tapi yang lain tak hancur lagi? Boleh juga kan? Tapi, nanti tu yang kata, kinayah, apa maksud bulan bintang tu? Kiamat. Ah, kiamat. Ha. Macam mana pun, keedahnya apa? Tak salah guna ayat pelik-pelik tu. Alah, wakaf je lah. Itu kena cekah sikit tu.
Macam mana pun lagi faham yang mana sah tak sah tu. Baik. Wa alla yakuna muallaqan, dan jangan pula ditalik. Pasal wakaf dia mesti lulus lah tu. Dia tak boleh gantung. Nah, gantungkan untuk menjadikan wakaf dengan sesuatu. Masuk tahun depan 2017 aku wakafkan tanah aku ni untuk pakai miskin. Sampai tahun depan jadi tak? Tak jadi. Pasal talik macam tu tak jadi. Kalau dia nak bagi jadi juga macam mana? Sampai tahun depan tu dia realiskan apa dia? Realisasikan apa dia niat tu macam mana? Aku wakaf tanah ini untuk pakai miskin. Contoh baru jadi. Pasal dia masih istilahnya cash. Nak jadi lafaz wakaf ni mesti cash. Aku wakaf. Dia tak boleh aku akan wakaf bila sampai Najib turun pangkat misalnya. Contohlah ayat-ayat tu doa je, pergi cepat sikit. Contoh kaqaulihi idza jaa rasul syahri faqad waqaftu kadza. Bila datang awal bulan aku wakaf begini. Tak sah dia tak mana? Istilahnya talik tak sah. Itu bab-bab fiqh ni kalau kita berhati dengan apa kita belajar bab mamal lalu, dia kena faham ada bab yang boleh talik, taukid, ada tak boleh, mana sah, tak sah. Tu fiqh ni dia mesti ingat dia punya penitilan term satu-satu. Apa dia? Lepas tu, ulama-ulama dulu kalau mengaji macam kitab kita ni, matan ni, matan batu korib ni, nama dia matan royah wa takrib. Kita baca ni, yang duk baca Arab ni, yang ni nama dia batu korib. Matan ni tu nama mayan, matan al-royah wa takrib. Ulama dulu mengaji hafal tu matan ni. Kena wakaf bersyarat. Ya. Bersyarat tu macam mana? Tanah ini kalau kau didirikan masjid. Gitu. Kalau kau didirikan masjid. Maksudnya kalau benda lain tak pun tak nak wakaf. Bersyarat tu. Tak boleh. Tak boleh juga. Dia tak boleh wakaf tanah ini kalau kau didirikan masjid. Jadi tak didirikan masjid tak jadi wakaf. Dia tak boleh macam tu. Kaedah lafaz dia. Kalau lapar mesti aku wakafkan tanah ini untuk dirikan masjid. Kau buat tak buat, kau punya masalah. Untuk dirikan masjid? Haa. Bukan kalau-kalau? Oh, tak ada. Bukan kalau-kalau. Dia mesti sebut maksud tu. Straight forward. Mesti straight the point yang menyebabkan wakaf tu untuk apa maksud. Satu antara yang kita dah sebut itu wakaf ni nisbah wakaf. Lepas tu, kepada kumpulan mana yang kita nak wakaf? Ya. Betul kalau dia syarat yang kita bicara juga dulu, jangan dia mengkotek awal, jangan mengkotek akhir. Maksudnya mesti dia mawujud masa ada dan janganlah putus siapa nak memanfaatkan daripada harta wakaf ni. Jadi sebut lepas ni siapa. Kalau orang ni tak ada, siapa dia, siapa dia, siapa dia. Wording wakaf tu mesti selesaikan dia. Selesaikan dia. Wakaf zuriat. Macam mana tu? Oh ni dah zuriat-zuriatnya. Bukan. Oh. Maksudnya dia wakaf pada zuriat orang berwakaf. Boleh tu. Dari segi boleh lah. Adakah tu maksudnya kita memang boleh create dia punya wording tu. Tapi pasal faham zuriat ni selalunya dia akan berpanjangan, berterusan. Sekalipun orang yang mewakaf ni dia mewakaf tu manfaat dia sendiri yang bakal ambilnya. Aku wakafkan misalnya tanah dan pokok kayu-kayuan yang ada di tanah ini untuk aku dan zuriat-zuriat aku. Dia jadi wakaf lah. Jadi antara dia siapa? Dia. Kalau dia kata aku dan, kalau aku dan anak cucu dia mana yang ada wujud je ada hak share sama. Pasal dia kata dan. Kalau aku kemudian zuriat-zuriat aku. Apa makna kemudian? Aku dah tak ada baru anak ambil. Anak tak ada lepas tu baru cucu ambil. Pakai lah lapar dia. Pakai. Pasal kita belajar lah itu kan. Orang yang mewakaf dia punya wording dia macam nas Quran hadis tu. Dia nak guna waw ke, dia guna fa ke, guna summa ke, bersama-sama ke, aw ke, selepas ni siapa ke, ikut tertib ke, kumpulan banyak ke, kumpulan sikit ke. Dia yang punya milik harta tu, dia nak wakaf atas siapa, ikut tertib mana suka hati. Cuma jangan taukid dan talik untuk bagi jadi. Jadi maksudnya cash bagi tunai wakaf atau dan nisbah berapa lama dia tak boleh taukid, jangan ada tempohan. Pasal bila dia wakaf je habis, dia tak milik. Orang mewakaf tu sendiri dah tak milik lah harta wakaf dia. Kita boleh wakaf untuk aku dan anak cucu aku. Dia orang suci
memberi wakaf tu dapat manfaat. Ha, dia yang boleh manfaat saja, tapi milik tak ada. Oh, milik. Ha. Ha. Pasal bila wakaf ni kan dia syarat mesti benda kekal, wakaf dekat aku. Jadi dulu kalau tak wakaf, kita boleh jual beli tanah kan. Bila kata aku wakaf, dia tak boleh jual beli lah. Tapi apa ada pada tanah boleh ambil manfaat. Ha, manfaat tu boleh. Manfaat boleh. Ha, bukan zat benda. Ya. Wa huwa al-waqfu ala ma syartah. Baik. Ha, yang ni ayat dia sebut. Wa huwa al-waqfu ni dia mestilah ala ma syartal waqifu fihi. Dialah atas barang ma, barang yang syaratul waqifu, mensyarat oleh orang mewakaf. Fihi padanya, pada ma tu. Ma ni apa? Sifat lah. Apa sifat benda wakaf yang apa, orang yang menerima wakaf tu untuk dia boleh ambil manfaat. Itu satu hal. Begitu juga pihak mana nak dulu kemudian tu, dia bagi huraian tu. Antara ma syaratul waqif fihi ni min takdim, daripada mendahulu. Kalau asal mata tu wa ta'khir au ta'khirin, ataupun mengkemudian. Siapa nak sebut dulu kemudian? Kata dia takdim-takdim ni li ba'dil mauqufi alaihim, bagi sebahagian daripada mauquf alaihim. Kita jumpa dah istilah ni tu. Mauquf alaihim ni orang yang harta wakaf tu nak dimanfaat pada dia. Pakai miskin, budak pondok, budak tahfiz, anak yatim, sebut. Ibu tunggal, apa seumpama tu? Bapa tunggal. Bapa tunggal. Contoh, ka waqaftu hadza ala auladi al-awra'i minhum. Aku wakafkan ni benda ni ala auladi, kata anak-anak aku. Anak mana? Awra', yang paling warak di kalangan mereka. Ha, jadi kalau kata paling tu seorang. Kalau kita awra' tu dengan mana sifat tu musyabah dengan mana yang warak sah, makna yang warak, maksudnya yang warak ialah yang kaki makan syubhat ni tak boleh. Jadi asal nak sebut ialah siapa yang penentu ni, siapa yang dia di atas masyarata waqif, masyarata alaihil waqif. Pasal orang yang mewakaf ni hak dia, jadi dia ada kuasa untuk menentukan siapa yang masa akan datang orang ni boleh ambil manfaat. Hak dia satu, harta memang daripada Allah Ta'ala, tapi bila wakaf, kuasa adalah kuasa waqif. Dialah akan menentukan siapa yang nak ambil manfaat daripada harta yang dia wakafkan. Kalau dia sempitkan pun, sempitkanlah. Kalau dia kata luaskan pun, luaskanlah. Aku wakafkan tanah ini untuk ambil manfaat muslimin muslimat. Pastikan dia muslim. Kalau wahabi tak boleh, boleh keluar tau nama muslim. Fuh, sedap wahabi. Siah awak keluar. Ha, liberal ke apa benda-benda yang keluar tu lain. Kalau yang gila 25 ni pun keluar juga. Ha, tu tak boleh. Golongan tu tak boleh ambil manfaat tanah wakaf kita kalau kita sebut muslimin muslimat. Kalau kita kata alal muttaqin, ah, bagi syirik cukup. Syirik tak ada, kufur tak ada, murtad tak ada, bid'ah tak ada. Takwa, junjung perintah Allah Ta'ala, tinggal maksiat. Apa boleh ambil. Kalau ada bid'ah, makan nasi, dia kata bagus nasi ni, out. Tak boleh ambil awak nak faham. Siapa? Akidah bid'ah. Akidah dia intikad nasi beri bekas, beri manfaat. Wajib taubat. Taubat jadi mukmin balik, ahli sunnah wal jamaah. Apa boleh pergi ambil. Sajalah sebut-sebut macam tu kan. Nak sebut syarat tu dia letak syarat. Au ta'khir ataupun ta'khir. Macam pun contoh dia beri tu untuk bagi huraian syarat je. Kalau tengok tu macam mengutip akhir kan, anak-anak aku yang warak auladi, summa auladi, dia tambah lagi summa auladi al-aurai, anak lepas tu cucu cicit, summa nas lahum. Misalnya kalau dia guna summa, summa tu maksudnya ikut tertib. Selepas satu generasi dah habis, baru generasi ke bawah ni. Selagi ada generasi atas, maka generasi bawah tak boleh ambil. Pasal digunakan summa. Kalau diguna wow atau dan, dia menunjukkan kebersamaan. Dari segi boleh ambil manfaat. Walaupun dia pangkat bawah, yang ni cicit, yang ni moyang, sama-sama mengambil manfaat daripada harta wakaf yang telah diberi. Pasal dia wow, ma'ah, summa. Tengok ayat yang disebut oleh waqif.
Waqaf tu hala hadza ala auladi. Baik. Seperti aku waqaf ini atas anak-anakku. Fa idzan qaradu fa ala auladihim. Baik, antara contoh takhir macam ni. Seperti aku waqaf atas anakku, fa idzan qaradu, bila habis mereka itu, selesai mereka itu mati, fa ala auladihim, kata anak-anak mereka. Cuculah, cucu-cucu di sebelah si wakif lah. Maksudnya aku waqaf pada anak-anakku, kemudian kalau demo dah tak ada, kepada anak-anak demo lah, bunyi piarak sikit. Kalau demo tu pun tak ada, ikut keturunan dia, ikut tertib tu dulu kemudiannya. Dia waqaf atas tu. Siap. Bunyi piarak lah sikit. Lepas tu kata dia, dengan syarat selama-lama dengan izinku pula. Jadi tengoklah, kalau ada benda membatalkan, batallah waqaf tu. Maksudnya waqaf tu tak jadi, dia kena wording lain untuk bagi sebut lafaz. Pasal untuk waqaf ni dia mesti lafaz, dia bukan niat. Kita dah bicara dah dulu kan, ada sikit banyak kita dah sentuh tu. Satu, lafaz ni mesti istilahnya disusun, dan lafaz ni mesti ada waktu insya' dia. Apa makna insya'? Nak bagi jadi tu, lafaz yang istilahnya secara rasmi yang kita akan sebut untuk menjadikan waqaf. Pasal kita kadang-kadang memang kita wawarkan dah, aku nak waqaf, aku nak waqaf, nak waqaf, nak waqaf, nak waqaf. Dah jadi belum? Belum. Bila jadi? Waktu kita insya' tu. Macam mana kita nak buat kenduri kahwin, aku nak bagi kahwin anak aku dengan mana? Orang Pahang, orang Johor, orang Kelantan, orang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dah kahwin belum? Belum. Bila? Akad nikah. Jadi waqaf ni pun, katalah nak buat tanam macam ni, bila ni kau nak waqaf ni? Memang aku nak waqaf macam ni, dah waqaf belum? Memang aku nak waqaf pun, dah waqaf belum? Belum waqaf lagi, bila nak waqaf ni? Dia kena cari satu hari yang munasabah yang baik untuk dia ni, sama ada dia cari hari ke, untuk dia nak bagi jadi, dia mesti ada istilah insya', mesti bagi jadi. Dia nak buat majlis ke apa, suka hati ya? Katalah majlis, orang ramai, orang khabar dia dengan ini, saya tuan punya tanah lot sekian 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 sekian, dengan ini mengisytiharkan, mewakafkan tanah ini untuk sebut satu 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 bagi pengajian agama untuk siapa. Sebut tu apa benda, term yang kita nak sebut. Lepas tu dah sebut, selesai, habis, tak boleh usik lah wakaf tu. Berapa stamp kan dia? Boom, 5-3 kan? Tanpa ada siapa boleh ubah. Hatta perwakaf tu sendiri. Katalah dia buat nak buat pondok. Jadi orang tak mau ngaji pondok pun. Semua nak buat tahfiz saja. Macam mana? Cancel lah. Tukar, potong pondok tu, tahfiz. Boleh? Sekalipun tak ada seorang pun ambil manfaat tanah dia. Tanah tu biar gitu. Mana nak tahu esok timbul pula sistem pondok pula kan? Orang tu akan ambil manfaat tu. Dia tak boleh dibatal. Dia tak boleh dibatal. Satu, kalau faham tu, kena rasmi lah wording dia tu. Wasiat boleh batal, wasiat boleh batal. Selagi tak mati, boleh batal lah. Selagi tak mati. Maksudnya, kita dah wasiat lah. Kalau kata, rumah ni aku nak bagi ke anak aku yang bongsu. Tengok-tengok, merempit apa-apa, tak jadilah bagi kat dia. Bagi kat Hasulung. Hasulung pun berapa orang tu. Macam ni lah, aku bagi kat ustaz lah senang, kata dia. Contoh, contoh ya kan. Sebut nama betul-betul siapa ustaz tu. Boleh, Alih. Asalnya dia sebut, kalau aku mati, kalau aku mati. Ni tak mati lagi. Sekarang aku hidup lagi. Yang mati-mati dulu semua cancel. Ni hidup yang aku bagi ustaz. Nah, ustaz jom. Kita tukar nama siap-siap. Boleh? Pasal dia dah mati baru jadi wasiat kan? Dia tak mati lagi. Waktu apa yang dia sebut wasiat siap-siap tu? Batal. Mansukh. Jadi yang ni kalau dia bagi masa hidup lagi, istilah hebah bukan wasiat eh? Jadi kalau mati esok pun anak tutut, anak nak tutut. Kata dia, yang ni bagi ke anak bongsu. Itu dulu. Sekarang dah hadiah, dah bagi aku. Nama pun dah tukar dah. Dia dah bagi aku. Tu yang diwasiat dulu macam mana? Batal lah weh. Walaupun tak merempit lagi. Pasal dah tukar nama, dah tukar milik. Ya. Kalau katalah tak bagi siapa-siapa lagi, dah tak merempit. Kata dia, okey. Macam ni lah, kalau aku mati, wakaf kat acu kau. Kat Pak Su. Apa abang acu, apa. Lebih kurang tu lah contoh Pak Su dia. Okey. Jadi mesti ada kenyataan daripada wakif tu sendiri. Baik, au taswiyatin ataupun kata dia
dia kata wakaf itu bukan takdim, takhir, tapi tasbiah, menyama. Contoh, kawakaftu ala auladi bisawiyati baina zukurihim wa inasihim. Aku wakafkan atas anak-anak aku dengan bersamaan, sama. Dan antara yang lelaki dan taklah lelaki ambil dua kali ganda perempuan. Tidak macam tu. Di atas dia, dia nak kata macam mana habuan peraid pun ikut ikut dia, kuasa kat dia. Patuh je. Pasal dia wakaf. Masalahnya masalah wakaf. Katalah macam ni, dia, tanah ni dia wakaf. Kalau aku mati, tanah ni adalah manfaat untuk anak-anak aku. Kemudian, lepas anak ni tak ada, kalau cucu-cucu aku, cucu ni tak ada, cicit aku dan keturunan selepasnya mengikut tertib yang lelaki dan perempuannya dapat pembahagian sama manfaat dia. Ha, sama? Boleh, pasal dia bukan pesaka tu. Itu ialah wasiat. Ataupun kata yang perempuan dua kali ganda pun lelaki. Boleh? Boleh, ada. Ada. Ataupun yang lelaki saja. Boleh? Boleh. Ada lagi. Atau seumpama tu lah kan. Pasal dia syarat. Syarat dia tu naklah dia pakai. Kena nyata kan itu je lah. Mesti nyata, ya. Ha? Masa dia hidup. Mestilah. Kalau dia mati, dia nak wakaf je dia. Satu orang mati boleh wakaf tak? Itu dia orang buat wakaf untuk orang mati. Ya, itu maksud dia. Satu bagi sah dulu wakaf yang itu dia buat tu. Lepas tu doa, ya Allah, aku dah buat kebajikan macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu, pahala ni, ya Allah, aku niatkanlah untuk orang bapak aku. Dia tak tulis dalam orang, tak apa kat tu. Ini nak wakaf untuk siapa ni? Untuk bapak? Lagi, 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 lagi. Aku gaduh cerita kan kau. Aku gaduh cerita kat dia. Yang ni dia sibuk, orang sibuk tu yang dia sibuk. Wakaf tu pun kalau ikut tak sah. Berapa orang tu ni lagi? 1 juta. Ha, 1 juta. Wakaf lagi. Duit mana boleh wakaf? Ada benda yang kita dah baca ke itu kan? Ni apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia tu. Dia orang sibuk tu. Untuk siapa, untuk siapa? Tulis, tulis, tulis lah. Padahal wakaf tak sah. Jadi empat ayo punya. Baik, au tafdilin ataupun yang ni tadi contoh tasbiah. Jadi kalau dia kata sama, sama lah. Ataupun tafdil ataupun dia bagi lebih. Contoh, li ba'di auladi. Kata dia untuk sebahagian daripada anak-anak, ala ba'din di atas sebahagian yang lain, kawaqaftu. Jadi dia tafdilkan bagi sebahagian anak dengan anak yang lain. Contoh, waqaftu ala auladi li zakari minhum mislu hazil unsayaini. Kata anak-anak aku li zakari minhum, yang lelaki daripada minhum daripada auladi tu, mislu hazil unsayaini, seumpama habuan dua anak perempuan. Dia sebut ni contoh perair lah kan. Lelaki dapat dua habuan perempuan. Jadi kalau kata ada 10 orang lelaki, ada 5 orang anak perempuan, 10 hukum 25 bahagian. Tanah tu bagi 25 bahagian lu hasil dia. Lepas tu anak lelaki ni akan dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian daripada 25 tu. Boleh faham tak cakap contoh tu? Maksudnya masih kalau wakaf tu bukan milik dia, bagi tu bukan bagi tanah maksudnya tu. Maksudnya apa hasil? Pasal memang masalah wakaf, harta wakaf dia kekal. Dia sama bila wakaf dia takkan jadi, maksudnya tanah tu memang tak boleh dijual. Wakaf ni, harta wakaf tak boleh dijual beli. Pasal milik dia ialah Allah Ta'ala. Yang boleh apa? Manfaat. Atau tu katalah tanah tu tanam sawit misalnya. Ataupun tak tanam apa. Biar je gitu. Pukul buluh je tu. Ambil buluh tu, timbang apa, apa. Kau timbang-timbang lah kan. Jual tau. Berapa dapat? Dapat kata dia RM25,000. Dia kata anak lelaki, anak perempuan ni dah dua kali ganda anak lelaki dan daripada anak perempuan. Jadi macam mana? Kira lah. Apa macam mana dia sebut tu. Jadi yang boleh ambil adalah manfaat. Manfaat. Jadi kalau nisbah tanah tu dibeda-beda untuk diusahakan, pasal dia kata manfaat kan, masing-masing boleh ambil manfaat, betul tak? Jadi tanah tu lah tanah kosong, macam mana nak manfaat kan? Jadi tanam lah. Jadi tanam berapa habuan dia boleh ambil manfaat daripada tanah tu? Lelaki 2 bahagian. Setiap lelaki 2 bahagian.
Di mana kos urusan tu ikut tadil je lah. Kena ada lelaki tu bahagian. Bila kena uruskan tu, pada tu ada lelaki nak bayar tu bahagian tu pengurusan. Itu tak ya? Dia pengurusan ni di bak lain. Bak lain pula. Itu di atas persetujuan. Ha. Ikut kadaran penerimaan hasil bakar ni. Tak. Maksudnya dia katalah tanah tu, tanah, tanah dia wakaf. Tapi apa yang ada dalam tanah tu kosong, katalah itu. Jadi kena diusahakan, betul tak? Ha, jadi kalau buat berdasarkan contoh dia beri ni, dia kata lelaki dua kali ganda perempuan. Kalau cadangan buat modal pun, biar dua kali ganda perempuan lah. Pasal hasilnya nanti akan ke sana kan? Macam mana pun, ha, tanah tu nanti pasal istilahnya dua kali ganda perempuan. Pasal itu manfaat yang boleh hasil. Jadi sekarang tanah tu tak ada hasil, tapi dia nak bagi dengan cara pembahagian begitu. Jadi bila kalau ada satu modal nak ni modal kan, modalkanlah dengan cara macam tu. Ha, tapi kalau ikut yang hasil tu adalah bukan masalah modal tu, kalau ikut apa yang disebut oleh orang pewakaf tu kan. Tapi dia ada teknik untuk supaya memudahkan hasil yang keluar tu untuk pengagihan. Jadi modal pun ambil dengan kaedah pengagihan juga. Ha, kalau dia kata sama macam mana? Samalah nanti untuk buat belanja. Kalau katalah tak sama kan, nak sebut gini, katalah ada anak dua orang, satu lelaki satu perempuan. Dia kata lelaki dua kali ganda perempuan, tapi tengok anak perempuan ni dia yang banyak duit untuk buat modal, lelaki tak ada kan. Tapi tanah tu manfaat dia apa, lelaki boleh ambil dua. Perempuan katalah tanah ada 3 ekar, lelaki boleh ambil 2 ekar, lelaki perempuan ambil 1 ekar je untuk ambil manfaat tu. Jadi perempuan ni kalau ikut dia boleh ambil 2 ekar, lelaki boleh ambil 1 ekar pasal kawan tak ada duit nak belanja. Dari si kaedah 2 ekar ni adalah untuk lelaki, jadi 1 ekar dia usahakan, 1 ekar lagi dia sewakan. Saya nak bagi contoh, kata ambil manfaat tu. Yang 1 ekar yang untuk anak perempuan ni memang dia boleh pakai tanpa apa-apalah. Jadi yang 1 ekar lagi ni, jadi anak perempuan ni dia ada duit, dia boleh usahakan tanah ni, tanam sawit apa dan sebagainya. Manfaat tanam pokok, pokok dia punya, hukum dia punya pokok. Ha, boleh faham? Ada bab pokok kita dah belajar kan. Tapi tanah tu hak anak lelaki ni yang ambil manfaat, pasal dia ada 2 hak. Ha, boleh. Jadi yang mana 1 hak dia, kalau sebut 3 ekar ni, 1 ekar memang dia punya, 1 ekar anak perempuannya. Tapi 1 ekar ni dia tak ada duit nak usahakan tanah ni untuk hasilkan sawit tu, katalah itu untuk tanam sawit tu. Untuk anak perempuan ni ada model untuk macam mana tanah tu. Tanah tu hendaklah pasal anak lelaki ni akan ambil manfaat, dia kata sewa. Apa hasil sewa? Anak lelaki makan pokoknya ni, tuan pokok lah. Jadi betul lah wasiat yang dia buat tu, yang pelaksanaan wasiat tu, wasiat lah wakaf ni betul lah, pasal memang orang lelaki tu ambil 2, cuma satu dengan dia usaha, satu lagi dia sewa. Sah lah untuk dia sewa 1 bahagian tu, pasal memang hak dia untuk dia ambil manfaat sewa. Dia nak sewa ke apa, cuma dia tak boleh jual beli. Dia nak sewa ke, dia nak pinjamkan ke, ataupun dia nak tanam pokok orang pun pasal lah, tapi dia ialah sahibi manfaat, tuan punya manfaat kat dia. Jadi bila dia ambil sewa, sewa dia punya pokok, dah dia muamalatkan untuk sewa pokok, tuan punya pokok lah, ambil hasil. Boleh? Itu tempat-tempat yang kena perhati satu-satu. Kalau bila panjang kan, detailkan dia lagi. Memang kadang kita rasa macam faham. Detail kan? Betul satu-satu tu. Daripada sewa tu, tak semestinya sama dengan hasil yang dikeluarkan. Ya. Pasal anak lelaki tu, dia ambil manfaat tanah berdasarkan diri tanah tu sendiri untuk manfaat dia. Tapi bila tanah tu, dia bukan tanam. Jadi tanam, siapa tuan punya pokok, hasil tu semua daripada kepada tuan punya pokok. Jadi anak perempuan pokok dia punya, dia kena ambil hasil pokok tu. Ada share-share apa ke? Ha, bayar sewa je lah. Betul. Ha, pasal dia akad sewa dengan sedara dia yang hak untuk 1/3 daripada tanah tu adalah hak dia. Pasal kata sebut 3 ekar ni kan. Ha. Daripada nenek-nenek tua kan. Ya. Tentang kutu royan. Bila menyebar ke bayar hasil tanah,
yang bayar bila musim bayar menunggu datang. Untuk hak masih ada yang dimohon tu. Satu kedahnya tu tahan lu buat pagar tu. Nak masuk bayar duit hasil dulu. Berapa bahagian-bahagian kau tu, kau ambil lah habuan-habuan kau. Pasal memang habuan ni kau punya. Tapi duit menebai apa? Ha, aku nak minta bayaran duit menebai dulu. Ha, pasal menebai ni pakai duit aku kan. Ha, jadi hukum menebai ni. Yang tu memang dia kena berkira gitu. Memang kena berkira. Kalau katalah takat besar bilik kita ni satu hektar kan. Kena 100 hektar. Ha. Kos banyak tak? Lagi besar lagi banyak kos. Ha, macam mana? Itulah masing-masing ada hak masing-masing. Ada istilah pelantikan nanti dekat saja oleh pewakaf. Dari segi kaedahnya, yang tu pun di atas syarat wakaf, pewakaf juga. Kalau pewakaf tu dengan ada jemaah nazir maksudnya. Kalau pewakaf mensyaratkan, syarat. Kalau dia tak syaratkan pun, untuk pengurusan wakaf ni, kalau masing-masing yang diwakaf untuk ambil manfaat tu, mereka boleh urus sendiri, selesai. Macam mana pun, itu asal saya ada sebut. Wakaf ni, kalau ikut kaedah Islam kita, dia sepatutnya mesti ada di bawah dalam kementerian pelajaran, kementerian negeri dan negara, dia mesti ada satu jabatan khas untuk mengurus harta wakaf orang Islam. Jadi ada jemaah nazir yang daripada kementerian punya bobi bahasa sebab kita menteri lah. Macam agama yang berdua kan? Kalau jabatan agama ke apa, untuk dia yang pegang amanah untuk memastikan harta-harta wakaf ni masih kekal status wakaf, dan siapa yang orang kumpulan yang mauquf alaihim ni diberikan hak pada mereka. Jadi ada pihak jabatan kerajaan yang sebagai pemegang amanah sebagai jemaah nazir untuk bukan conquer tapi memastikan harta wakaf itu di mana mauquf alaihim itu hendak diberikan, diserahkan kepada hak masing-masing. Amanah tu. Kalau pewakaf tu sendiri penamaan kan? Ya, boleh. Hatta penamaan tu pewakaf tu. Kita di bawah cikgu Zainuddin contoh kan. Tapi itulah dia kata pemegang amanah je. Tak boleh ambil sekupang pun. Allah pula lah tadi terima kasih. Upah bagi pemegang amanah tu dia boleh belajar. Tak boleh. Tak boleh. Tak. Tak guna lah tu. Tak nak satu kaedah kita tak diajar untuk mata duitan ni. Untuk amanah lah, amanah tak? Amanah. Cuma kita lah ni ada apa CEO lah apa-apa macam kan. Semua nak goyang kaki ya dapat. Anak chief. Ha, eksekutifnya. Padahal nasihat keluar Elio ya pun. Buru-buru 15,000. Kalau dapat barang. Ha. Padahal patutnya dapat duit tak? Tak payah. Tambah pula wakaf dengan jemaah nazir. Jemaah nazir je. Dia yang bagi pandangan, cakapan apa benda nak pengurusan tanah tu contoh kan. Tapi manfaat macam mana? Dapatkan dia tak? Dia tak mahukum alaihim. Jadi dia orang ni apa? Pemegang amanah betul lah. Bukan boleh ambil manfaat. Satu syarak ni dia tak ada lihat satu. Ini CEO apa? 2.6 bilion. Mencuarat je. 2.6 bilion. Masuk akaun, free je. Okey. Sebab baca selesai lah wakaf tu. Masuk nanti ahkamul hibah. Baru masuk bab hibah pula. Nah, berhenti situ lah tu. Ada soalan lagi bab wakaf. Ya. Yeah. Kalau yang orang yang serahkan urusan. Ya. Dia bila nazir ni pewakaf tu sendiri menamakan dia. Asalnya selagi dia hidup dia lah. Tapi bila tak ada, kalau ikut dari segi hukum, dia kembali pada wasi. Asal hukum saya ingat tertib saya, orang yang diwasiat oleh jemaah, siapa penama yang disebut ni oleh orang wakaf. Kalau dia tak ada wasiat kepada sesiapa orang tertentu untuk meneruskan kerja dia, kalau ikut asal hukum, dia kembali pada pemerintah untuk pemerintah jadi pemegang amanah. Satu sepatutnya memang bab wakaf ni dia mesti ada satu kementerian wakaf
Allahumma salli ala sayyidina. Mesti ada satu kementerian yang menguruskan hal ehwal wakaf untuk memastikan harta wakaf dia kekal wakaf, dan siapa mauquf alaihim tu diberikan dan diurus sebetulnya, dan kementerian tak ambil apa-apa faedah daripada pengurusan dia, pasal itu amanah yang dia kena tunai. Ah, sepatutnya macam tu. Pasal saya jawab soalan. Ada? Kita tunggu. Yang lain tu. Itulah kaedah dia mesti dengan muamalah yang betul lah. Nisbah dah bagi satu hal, jadi dia akan ada dia punya dan ada orang punya. Dah ada orang punya tu katalah masing-masing tak motong pun, dah tak peduli pun. Jadi dia tengok sayang kan, daripada biar saja baik dia boleh menorehnya, ada juga hasilnya. Jadi di atas yang tu bilik orang, walaupun asalnya daripada yang pemilik seorang, bila dah diakhir dia yang tanam sekalipun begitu, bila yang tu adalah hak orang dengan sebab dah diakhir, maka apa-apa urusan bukan di atas urusan kita lah. Mesti minta izin lah. Nisbah izin dia nak bagi peri ke ataupun tengoklah muamalat macam mana kita dah belajar, nak ambil upah dengan sedah mana, kira pokok, kira hari ke, macam mana yang cuma jagalah, yang mana pawah yang tak boleh tu tak boleh, kena jaga juga yang mana. Ha? Pokok yang ditanam tu, yang tu kena tengok muamalah asal. Kalau dulu dia tanam tu, adakah memang daripada benih dia, dia yang beli. Kalau dia beli, pokok tu pokok dia. Tanah-tanah orang. Jadi orang, tuan tanah nanti yang mana telah dipanggil agih-agih tu, dia ada hak sewa yang dia ambil pada pokok. Tidak ada apa-apa campur tangan dalam bak hasil yang dapat. Di atas itulah. Kalau katalah dulu memang dia beli pokok ni, dia bagi tahu, ni tanah komo ni boleh masuk, pokok macam ni, macam ni. Jadi aku tolong beli, aku tolong tanam, tak apa kata dia. Kau tak biar gitu je tanah ni. Jadi bagi duit je aku, bank ni masuk. Okey, aku tolong beli. Wakil kat aku beli pokok, aku tanam untuk kau, aku tolong jaga. Lillahi ta'ala. Katalah gitu kan. Jadi pokok ni hak dia mah. Jadi tanah tu pun tanah dia mah, pokok pun kau dia mah. Tapi kalau kata tanah ni kosongnya baik aku tanam, minta izin untuk tanam. Pokok dia punya. Kalau dah besar esok pun, pokok dia punya. Tuntun tanah apa hak? Minta sewa. Hak minta sewa. Di atas pilihan tuan tanah dia ada macam ni. Satu, minta sewa di atas pokok yang ditanam. Adik-adik juga kan? Adik-adik dia berhubungan kekeluargaan. Tapi masing-masing dia adalah ikhwah, betul tak? Innamal mu'minun ikhwah. Bak sedara, kita sedara. Tapi sedara pun, bak atas benda ni kelahi juga. Tapi kelahi pun kena mesti ada hitam putih dia. Jadi kalau atas kita sebut, pokok tu dah dibagi izin untuk ditanam oleh orang yang usaha ni, pokok yang pokok dia, tanah kita punya. Antara pilihan, kita minta cas sewa yang uruf orang ambil macam mana, di sebuah pokok yang ada dengan keluasan. Satu. Pilihan kedua, pokok yang asal milik orang tu, kita minta supaya pokok tu dijual lah kita. Jadi pokok kita. Kita beli pokok tu daripada dia. Pasal apa yang pokok dia? Memang pasal tu pokok tu kecil. Tapi sekarang dah besar. Bila kita nak, kita tak boleh ambil sewenang-wenangnya. Kita beli. Ataupun pilihan ketiga, macam mana? Kita suruh dia pokah pokok semua tu dengan kita membayar ganti rugi. Pasal kita yang bagi izin tanam tu. Bila kita bagi izin tanam, kita suruh pokah pokok tu. Bila kata dia hidup, sepatutnya harga berapa, mati berapa. Kalau kata sebatang pokok dengan tolak ni, katalah jatuh RM100. Sepatutnya kalau hidup, kalau pokok yang hidup, kalau orang jual, biarkan, biar hidup, jual tera tu, katalah RM500. Setiap pokok tang dijual, boleh jual, dia kena bayar ganti rugi RM400. Pasal kalau kata ditolak harga RM100, bila biarkan jual RM500, jadi dia kena bayar setiap pokok yang ditolak tu RM400 ganti rugi di atas. Dia bagi izin menanam di tanah dia dulu. Itu hak yang dia boleh pilih. Mana satu? Which one you want? Ya, jika pokok itu ditanam dengan dia izin. Kalau dia tak izin dulu. Kalau tak izin, tak tahu tengok, ai pokok apa ni? Dia dah lama 10 tahun tak pergi tengok. Pokok besar-besar dah.
macam mana boleh ada pokok ni? Aku yang tanam. Masa bila kau minta izin dengan aku? Ha, yang tu, kalau tak ada izin, memang kita suruh dia ponggah. Pokah, tak ada kena bayar apa-apa. Bahkan, dia yang kena cari tanah lain, tambah hak lubang-lubang. Yang dengan sebab pokah pokok ni, tanah aku rosak. Baja pun habis. Baja tu tak payahlah kira buah baja. Tapi ambil tanah merah ni, tuan tanam balik. Hak pokah-pokah, pokah-pokah, tunggu-tunggu akar-akar pokok yang dah ditolak. Dia kena bayar kerosakan tanah yang berlaku dengan sebab tanah pokok tanpa izin. Ha, itu. Boleh. Dia kaedah pokok ni, siapa tuan pokok, dia punya pokok. Pilihan macam tadi. Saya tebang, tak boleh. Tak boleh. Kaedah tak ada. Kaedah pokok ni, siapa tuan pokok, dia punya pokok, hasil semua dia punya. Dah masuk ke tanah kita. Pasal, yelah dulu sukat rasa macam tanah ni kan. Dah ada tersilap tu satu hal. Ha? Diorang memang ambil terlebih. Oh. Tapi pun saya pribadi je lah. Saya nak balik tu. Tapi dia banyak pada saya. Saya nak tebang lah. Dia cakap dia tak nak tebang. Nanti bergaduh boleh berbuang tu. Okey, apa tu? Itulah, kaedah pokok memang tuan punya pokok. Tanah-tanah kita. Ha, antara kaedah yang paling mudah tu yang sama ada. Macam ni lah, tanah ni dah masuk tanah aku. Pokok memang pokok mereka. Ha, jual kat aku lah pokok tu. Ha, kita beli tak beli. Berapa orang nak jual pokok ni? Sayang lah, kalau sayang macam ni, kau ambil pokok ni. Ha, pokah pergi buruh tanah lain. Kalau katalah gitu kan, payah. Tak apa macam ni, kau belilah tanah aku sejurai lagi banyak ni. Memang kat geran susah nak ubah sejurai banyak tu kan. Ha, macam ni, aku jual pokok yang korang punya. Masa aku yang izin tanam dulu, okey sekarang tanah ni aku jual, katalah RM25,000. Selesai ni, aku tak tutup abang tanah ni. Okay, tanah ni pun aku jual sekali. Ha, jadi aku punya memang selepas pada kawasan pokok ni. Ha, sama ada kita tawaran kat dia, tapi itulah hak kita, hak tanah, hak dia, hak pokok. Ha, oleh kerana atas kata dia tanam tu kalau dengar ada izin, kalau ada izin, ha, tu yang kita tak boleh suruh dia pokah sewenang-wenang je. Kalau pokah tu kena bayar ganti rugi tu. Ha, kalau dia tanam tanpa izin, ha, hak tu yang boleh pokah. Pokah. Tak apa, pokok mati dia hidup balik, dia bukan macam binatang. Memanglah kesian, sayang lah tengok kan. Ha, yang tu lah, sayang tak sayang pun situ lah. Tak esok berlari, lagi sayang. Ha, jadi rasa saya sebut dah apa-apa pilihan yang ada tu, pilih yang mana satu. Ini besar, berat tanah kita tengok, dia ada isu hak penggunaan. Ada yang kita katakan hanya untuk pertanian sahaja, terpaca, ataupun untuk bangunan. Jadi kalau si pewakar atau wakil tadi, tanah tu tanah pertanian, tapi dia kata untuk didirikan pondok tapis sebagainya. Jadi adakah itu wakil yang dianggap sah? Sebab dia menyalahi kegunaan tanah itu. Yeah. Kena ubah tender pula, jumpa MP sebagainya, tak sah sebagainya. Itu satu lah. Yang kedua, mewabah tanah betul. Adakah dia boleh diterima? Tanah betul tu mana boleh dijadak, dia akan dia ambil balik kan? Pertama tentang title tu untuk pertanian ataupun untuk pembangunan kan. Jika memang boleh diubah pasal itu hukum kerajaan buat kan. Dia yang meletakkan yang ni untuk tanah penggunaan apa guna apa dan benda tu dia boleh ubah. Kadang-kadang kita tak minta ubah pun dia ni yang ubah eh. Ha, jadi dari sebab wakaf sah kalau ikut. Pasal undang-undang peraturan tu wada'i manusia. Dari mana tempat wakaf tu yang penerima wakaf tu yeah. Yang mesra sebagai tanah tu. Tanah tu boleh diubahkan status. Ya. Yeah. Saya jawab soalan tu. Kemudian tanah TOL ni boleh tak boleh dijual ataupun diwakaf yang tu kan. Kaedah dia balik-balik pada masalah kita pernah belajar bab Ihya'ul Mawat dulu. Kalau betul lah, cuma dia kalau asal hukum syarak, jawapan dia macam ni lah. Jika tanah tu memang tak boleh, dia temporary on land kan. Memang dia yang teroka, dia tanam apa-apa. Cuma kerajaan ni sebab dia tak keluar geran, dia panggil temporary on land. Tapi kalau ikut hukum meneroka, sah teroka kita tu. Sah. Kalau ikut sah dapat geran. Tapi pasal kerajaan ni dia ikut lot rate punya, dia tak ikut syarak punya, tak dapatlah geran. Dari sisi hukum, sah tak wakaf? Sah.
Ah, yang tu pandai. Ah, dari segi nisbah hukum syarak sah. Cuma tak sah mengikut hukum kerajaan. Itulah. Yang ni yang susah nak bagi jalan lagi betul. Patutnya semua kita hidup ni mengikut kehendak Allah Taala dan hukum agama Allah Taala, betul tak? Ini kita ikut kehendak Allah Taala, dia ikut kehendak anggur gerah kan. Mana gerah ni? Ada lagi situ. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك ونور برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.